Karomah wali Allah wanita, menyelamatkan perahu, dengan seekor burung. Karomah merupakan, salah satu kehebatan wali, yang tidak bisa kita tiru. Karomah ini, umumnya diberikan oleh Allah, untuk orang-orang terkasihnya. Jadi, sebuah kejadian khusus, yang hanya orang tersebut mampu melakukannya. Para wali, diberikan keistimewaan berupa karomah, yang diartikan kemuliaan dan kehormatan. Karomah adalah hal atau kejadian luar biasa, di luar akal dan kemampuan manusia awam, atas izin Allah. Munculnya karomah ulama dan para wali untuk menunjukkan kelebihan serta keutamaan para wali. Ada berbagai tingkatan derajat yang dimiliki para wali, yaitu wali kutub, wali aimah, wali autat, wali abdal, wali nukoha, wali nujobo, wali hawariyun, wali rajabiyun, dan wali hatam. Karomah yang dimiliki para wali merupakan hadiah dari Allah karena kesolehannya. Mereka dalam hidupnya memiliki kedekatan dengan Allah karena selalu mengingat dan berpasrah diri kepadanya. Berikut kisah wali Allah wanita yang dianugerahi karomah menyelamatkan nelayan melalui seekor burung. Alkisah, seorang perempuan pemintal benang yang memiliki 4 orang putri, hendak berangkat ke pasar untuk menjual hasil pintalannya. Di tengah perjalanan, tiba-tiba, ada seekor burung yang menyambar barang dagangannya. Seketika itu, ia langsung bersedih dan bingung, memikirkan bagaimana cerita keempat putrinya ketika pulang dengan tangan hampa. Melihat kesedihannya, seseorang datang menghampiri, dan mengajaknya untuk menemui cucu Rasulullah. Sayyidah Nafisah menyambut kedatangan mereka. Setelah bertanya, kesedihan apa yang membuat pemintal benang tersebut bersedih? Sayyidah mengajaknya berdoa, dan meminta perempuan pemintal benang menenangkan dirinya. Tidak lama kemudian, sekelompok lelaki bertubuh tegap datang tergopoh-gopoh. Dari tampilan dan perawakannya, dapat dipastikan mereka adalah para nelayan. "Kami mengalami kejadian aneh, ya Sayyidati," ucap mereka. "Ceritakan, apa itu?" Sayyidah Nafisah balik bertanya. Salah seorang dari mereka bercerita, bahwa setelah melaut berminggu-minggu, mereka mendapatkan tangkapan ikan yang melimpah. Mereka pulang dengan hari berbunga-bunga. Namun, perjalanan tidak mulus, seperti yang mereka bayangkan. Perahu mereka bocor, ketika hampir sampai di tepi laut. Setengah mati, mereka mencoba memperbaiki dan menambal kebocoran perahu itu. Namun, hasilnya nihil. Badan perahu perlahan tenggelam. Tiba-tiba, datang seekor burung menapakkan kaki di badan perahu, dan meninggalkan pintalan kain yang dilepaskan dari pelatuknya. Setelah itu, burung terbang lagi. Salah seorang nelayan, segera mengambil pintalan kain yang dibawa burung tersebut, dan langsung menambalkannya ke badan perahu. Atas pertolongan burung tersebut, akhirnya mereka selamat, dan tidak jadi tenggelam. "Sebagai rasa syukur, kami berikan 500 dirham ini, ya Sayyidati." Lalu para nelayan pun pamit undur diri. "Berapa penghasilanmu berjualan dalam sehari?" tanya Sayyidah Nafisah, kepada perempuan pemintal benang. "200 dirham, jawab si pemintal benang. "Ini 500 dirham, untukmu semuanya," ujar Sayyidah Nafisah, sambil memberikan seluruh pemberian nelayan. Itulah kisah wali Allah perempuan yang tidak segan menghabiskan hartanya untuk bersedekah.